Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu allazina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله الله بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلاة وسلاما على هذا النبي الكريم Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa qtada bi ta'alimihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi fadil, yang berhormat Ustaz Haji Ni'abduh bin Tuan Guru Haji Ni'abdul Aziz, Ashabul Afadil, Saf Kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, seluruh kepimpinan di semua peringkat, sekalian para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi yang sangat mulia lagi berkat ini, marilah sama-sama kita melihat tiga ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ lamma zalamu waja'athum rusuluhum bil bayyinat wama kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat yang ke-11 hingga 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalaulah Allah menyegerakan bagi manusia azab sengsara yang dipohonkan oleh mereka di dalam percakapannya sebagaimana mereka disegerakan nikmat kesenangan apabila diminta kepada Allah, nescaya binasalah mereka
dan selesailah ajal mereka. Oleh yang demikian itu, kami tidak menyegerakan azab yang diminta oleh manusia. Kami biarkan orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami dalam keadaan meraba-raba di dalam kesesatan. Para hadirin, hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat yang ke-11 di dalam surah Yunus ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dua perkara. Yang pertama ialah sifat penyayang yang menjadi sifat azali milik Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa memelihara dan menjaga manusia secara umumnya, sama ada mereka ini beragama Islam ataupun mereka ini tidak beragama Islam. Allah tetap menjaga mereka, memberi rahmat kepada mereka di dunia ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan kepada manusia, ketika Allah menjaga mereka, jangan sekali-kali mereka melampaui batas sempadan yang ditetap oleh Allah di dalam Al-Quran, yang ditunjuk garis panduan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun apabila manusia melanggar peraturan yang ditetap oleh Rasulullah selama 23 tahun ini dalam urusan keduniaan manusia. Walaupun Allah menjaga mereka di dunia, Allah ingatkan, apabila kamu meninggal dunia, kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat sengsara. Dua perkara yang perlu diambil perhatian yang serius oleh setiap kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala ahlikum fatuhlikukum. Jangan sekali-kali, Rasulullah sebut, kamu ini menjadi celupa, mulut kita celupa, apabila kita berdepan dengan anak-anak kita, harta benda kita, kaum keluarga kita, dibimbangi takut-takut Allah Subhanahu wa taala di waktu itu membuka pintu istijabah, lalu Allah menerima doa daripada manusia, menyebabkan manusia berhadapan dengan malapetaka di dunia. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah memang dia tahu bila dia buat kita manusia. Kita manusia bukan manusia yang buat. Walaupun Jepun dia boleh buat kapal terbang, Amerika dia boleh buat jet, orang tu boleh buat itu, buat ini, Allah dia bagi kadar manusia. Kamu boleh buat benda macam ni je. Nak buat manusia tak boleh. Nak elak manusia daripada kena penyakit tak boleh. Doktor, pakar jantung, ramai mana yang mati kerana sakit jantung. Allah buat. Tak ada siapa yang boleh cegah daripada kehendak Allah Azza wa Jal. Maka bila Allah dia tahu, bila dia buat manusia, manusia ni ada kelemahan dia. Kita ni bila Allah bagi nikmat, biasanya kita tak khabar. Berapa orang termasuk ambo lah pagi ni, kita semua, berapa kali kita royak kepada Allah, alhamdulillah, aku syukur pada Allah, hari ni kita boleh jalan mari tempat ngajar.
Berapa kali kita ingat kalulah Allah buat kepada kita na'udzubillah wal'ayazubillah, pagi ni bangun-bangun tak dia tak boleh nak bangun, dia kena seteruk sebelah tubuh. Agak-agak berapa kita nak bayar kepada hospital? Kalau hospital, mungkin hospital kata boleh pakcik, makcik, boleh tuan, boleh datuk, tapi ubat dia mahal. Kita tanya doktor berapa ubat, doktor kata mahal, 500 ribu. Kita mikir lalu, kalau ada tanah aku 500 ribu aku jual lalu, kalau ada gapo aku bui selalu. Pasal apa? Kita nak sihat. Hari ni Allah bui kepada kita nilai, kalau kita bubuh 500 ribu kis teruk, berapa ratus ribu kis mata, berapa ratus ribu kis telinga, berapa ratus ribu kis kaki kita boleh berjalan, kita makan, kita bergapo semua sekali, alhamdulillah sepenuh, berapa juta kita nak bayar kepada Allah. Sebab itu kadang-kadang Nabi kita sebut, dia peringat kepada kita, kullun nasi yagdu faba'i nafsahu famu'atiquha aw mubiquha. Kata Rasulullah, tiap-tiap pagi bila kita bangun ni, hakikat sebenarnya kita berjual beli dengan Allah. Kita berjual beli dengan Allah. Allah ni perangai dia, dia beri semua barang kita, cuma tinggal laganya kita ni berapa kali kita bayar ke Tuhan. Bangun pagi Allah beri semua. Kita tidur supaya mati, tiba-tiba retina kita gerak, tok laki kita gerak, eh bangun. Kita boleh bangun, boleh bangun tu bagi hak Tuhan bui dah. Bagi Tuhan bui dah. Allah perintah lalu, nyawa mari, otak kita pun bergerak. Cuba kita bayar kalau otak kita tak bergerak, retina kita gerak, kita bangun mengapa kecek, jadi gila. Wal'iyazubillah. Allah bui, bui otak kepada kita berjalan dengan baik, bui mata kita, kita celik tengok orang puan kita, tengok tok laki kita, tangan kita boleh bergerak, berapa kita bergerak. Fa mu'tiquha aw mubiquha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kita ni bayar hak Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita kena Allah, ataupun dalam waktu yang sama kita ni tak bayar ke Tuhan. Tak pernah kita kata syukur alhamdulillah, ataupun kita sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berapa kali kita sebut dalam hidup kita? Allah Subhanahu wa taala dia tahu pesan manusia ni lagu tu. Kalau kita ni bangun ke, bangun ingat sokmo, bangun ingat sokmo, orang tak panggil manusia, orang panggil malaikat. Bila sebut manusia, kita ni ada kekurangan. Dan Allah tahu, dan memang Allah dia buat kita ni pesen lagu tu. Allah tak buat kita ni supaya malaikat dah. Kalau Allah nak jadikan kita ni bangun pagi gak kita syukur pada Allah, kita buat gitu terima nikmat daripada Allah, kita sebut alhamdulillah, Allah tak buat kita ni jadi manusia dah. Dia buat malaikat. Malaikat pun tahu, wahai Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Bila Allah kata aku nak buat atas muka bumi ni, hey malaikat, makhluk nama dia manusia. Malaikat raya lalu, ya Allah, manusia ni yasfiku ad-dima, kerja dia Tuhan sebut besar sekali, yasfiku ad-dima, bunuh orang menumpahkan darah, maka hokcik dia masuk habis, menipu kecik pelawak bergotu goni lopak pagar apa semua sekali, bahasa jenis berakhir tukar parti bergotu goni hok tu masuk sendiri, tak kena sikit nak mengamuk nak menyetok. Dia sebut besar sekali, sebutih kata malaikat, aku ni mengabdikan diri kepadamu, musuh gapo, sujud ribu tahun aku sujud ribu tahun. Tapi Tuhan kita jawab sepatah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku ni moha mengetahui bagaimu tak tahu. Maka dalam ayat pagi ni Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia buat kita ni lagu tu, Allah buat kepada kita garis panduan. Bukan dia lepas kita dengan begitu dek, dia buat garis panduan. Dia sebut walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair. Hei manusia,
Kalau nak kira gapo hok memetak dengan Allah hok mau sebut atas muka dunia ni benda-benda hok buruk. Kalau aku terima belaka kata Allah, habis mu ni mati lama. Kita manusia ni golik. Bila mari nikmat, kita duk dia. Duk dia ataupun kita galak, kita suka, ha 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 dia. Kita tak sebut alhamdulillah, syukur Allah. Ramai-ramai manusia ni Allah tak bui kat orang lainnya, bui kat aku. Kita tak ingat lagu tu. Biasa kita suka gelak. Janganlah. Patu kalau salah kita kena bala, kita kena gapo-gapo. Allah tarik rezeki kita ke, Allah tarik kesihatan kita ke, Allah buat ada masalah ke kita dengan anak-anak kita, kita dengan keluarga kita, gapo kita kata? Allah kata, kalau aku nak ambil kira hok mu kata, gapo dia kita kata? Kalau anak gak kadang-kadang mulut sopan, gak bahasa anak mati bunuh. Bahasa bodoh ni puan anak kera je. Kalau puan anak kera dia bapak kera. Bahasa bodoh tak kerti ajar. Bahasa tolu, bengong. Tambah-tambah kalau hok orang panggil hok tak bertanggungjawab tu gak. Bini dia buat silap sikit gak. Bahasa tak kerti bahasa. Berpuluh-puluh tahun dah bini dah tak kerti lagi bahasa bodoh. Macam-macam. Kita tak kena sehingga dengan gula je. Hok puan begitu juga. Kih tu laki tak kena sikit begini-begini. Bahasa jatah gapo. Baik. Allah dia tahu. Bagai lagu ni Allah tahu. Allah sebut dalam Quran. Kalulah aku ambil kira. Aku ambil kira. Bagai mu minta lagu ni. Mu kata kepada anak mu gini. Mu kata kepada orang. Kita dengar orang kadang-kadang. Allah bahasa natal tu tak kerti bahasa. Padahal dia tak salah pun kadang-kadang. Allah kata kalulah aku ni ambil kira barang ni laqudiya ilaihim ajaluhum. Manusia ni tak tinggal atas muka bumi ni pakai hancur lebur jadi celaka jadi mati habis licin. Tapi Allah sebut fanazarul lazina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Allah kata aku tangguh. Aku tangguh, aku tak buat kira benda ni. Supaya orang yang tak reti, yang kecek lagu ni, yang berdoa lagu ni, dia di hari akhirat, biar dia reti sendiri. Barang yang dia buat atas muka dunia ni, dia boleh tengok di hari akhirat, sebagaimana orang yang sesak ni, terabur-rabur dalam kesesatan dia. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah dia raya kepada kita, kena beringat. Bila kita hidup atas muka dunia, muka dunia ni Allah jadikan satu tempat untuk kita teh. Kita ni siapa? Dan Allah nak teh kita ni kenal ke dok Tuhan-Tuhan ni siapa? Supaya kita tak jadi terbalik. Kadang-kadang ada orang dia berasa Tuhan ni pun anak buah dia. Tuhannya siapa? Tuhannya dia. Dia bangun pagi. Bangun pagi ni orang yang tidak kenal siapa Tuhan, dia akan kecek lagu mana? Pagi ni ni aku nak buat gapo? Orang yang kenal Tuhan, para hadirin sekalian, dia akan tanya, pagi ni Tuhan aku suruh aku buat gapo? Tak kiralah kita ni siapa. Kita orang kampung biasa. Tugas kita lagu tu. Kita bangun pagi ni kita kena tanya Allah perintah aku pagi ni ni buat gapo? Pagi ni pagi Jumaat. Allah minta kita buat gapo? Bukan ikut pandang aku, bukan aku nak buat gapo. Kalau aku nak buat gapo, dia tak sampai mari sini. Tapi kalau kita faham bahawa pagi ni kita bangun, Allah pagi ni pagi Jumaat, Tuhan aku perintah aku ni buat gapo? Kita ke sapa mari sini. Lepas daripada ni kita tahu gapo dia kita nak buat. Tapi orang yang tak faham, tak faham. Bangun pagi dia akan tanya aku nak buat gapo hari ni. Bila tanya aku nak buat gapo hari ni, tak ada nafsu manusia yang suruh untuk buat benda baik. Dia akan hunggar lagi kursi pagi Jumaat. Dia tak pandai nak nilai hok mana hok baik, hok mana tak baik. Dia tak pandai.
yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat kedudukan. Dia jadi menteri, dia jadi perdana menteri, dia jadi gapo sekalipun. Kalau dia kenal Tuhan, dia akan tanya, aku sebagai perdana menteri, aku sebagai menteri, Allah minta aku buat gapo? Aku ada kuasa. Allah minta aku guna lagu mana kuasa aku? Bukan bila ada kuasa, aku nak buat gapo? Aku nak buat akta hasutan? Aku nak igat orang? Aku taksir kepada agama? Aku nak tolak syariat? Aku nak tolak hudud kisah takzir? Aku nak tolak begitu, nak tolak begini? Tapi kalau kita kenal, kita ni berakhir dengan tak boleh nak lari, kita terpaksa pergi nyemuh, orang panggil melutuk, mengadap Allah Subhanahu wa taala bila kita mati. Presiden Amerika pun akan pergi nyemuh Allah. Perdana Menteri Malaysia pun menyembah Allah. Raja-raja pun sembah Allah. Tok Agong pun sembah Allah. Pak Mak pun oleh kapung pun sembah Allah. Situ Allah Subhanahu wa taala tak pernah orang panggil tok manusia. Ini demo-demo ni geru-geru. Orang panggil geru. Perdana-perdana menteri ni aduk suku sikit. Dok. Dok adik kakak sekalian. Tak kira Perdana Menteri kau siapa kau, Nabi kita peringat semua dalam hadis. Siapa-siapa saja. Minhum man yamshuna ala rijlain wa minhum man yamshuna ala arba' wa minhum man yamshuna ala batni wa minhum man yamshuna ala zahri wa minhum man yamshuna ala wujuhihim wa fi riwayatin ala wajhi. Dia kata hari akhirat ada manusia ni jalan kaki pada mahsyar. Allahu akbar. Jalan kaki. Orang mukmin dia ada kenderaan dia. Allah sedia kepada dia. Orang yang diazab oleh Allah, azab dia orangnya jalan kaki, matahari ni setor dengan pala. Adik kakak sekalian, kalau kita pergi ke Mekah, tempat hok panah. Ihacu jalan kaki daripada Mekah ke Tanaim ya. Tekok panah. Tanaim ya. Berapa kilometer? Dalam 5 kilometer ya. Rebuh ping. Dahtari jauh mana? Juta-juta bilion kilo. Tak tahu berapa, amur tak ingat dah. Tekan ngaji saing, bodoh-bodoh itu. Ni Allah buat turun tari ni setor dengan pala hemu manusia jalan kaki. Siapa jalan kaki? Siapa yang deraka kepada Allah? Kalau Perdana Menteri deraka kepada Allah, mu jalan kaki, tari mu ni setor dengan pala. Gelegok otak gelung-gelung, tak mati. Allahu Akbar. Kalau mati adik kakak sekalian, tak apa. Kita buat tolong cara kita, tak apa. Pasal apa? Allah bakit hari akhirat, tarik dekat sangat, memang sipir manusia tak boleh hidup. Otak kita gelegok, rebuh ping, mati. Tak apa. Bila mati, habis cerita, tak apa. Allah buat tak mati adik kakak. Gelepar, gogel-gogel belah mana sekalipun, tak mati. Ada pula manusia kata Allah mengakak. Mengakak. Tak kira siapa. Tok Agong kau, Presiden Amerika kau, siapa kau, Perdana Menteri Malaysia ni gak. Hok cik lah. Hok besar lagi dalam dunia pun kalau tak kenal dengan Tuhan mengakak. Ada orang ni ngesok dengan dada, ada orang ni ngesok kok belakang. Hatta Nabi kata ada orang ni dia jalan muka dia ala ke bawah, kaki dia ala ke atas. Kaki dia ala ke atas. Muka dia ala ke bawah, tonyoh muka ke. Tak kira siapa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia peringat kepada kita. Dia peringat, wahai manusia, aku bui kepada kamu hidup atas muka dunia ni sekejap ya. Sekejap. Nelah-nelah kita hidup 100 tahun. Amo tengok lah 90 tahun tak nampak lagi, wallahu a'lamlah, takut ada duk ujung-ujung, tak ada lagi. Lon ni gak 50 tahun, 60 tahun mati. 70 tahun tu jarang dah. Ambo gi semayam-mayam agak. Ha, berapa umur arwah ni? 60. Berapa umur arwah kena molek 30, kena molek belah tahun. Bakpo wallahu alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia peringat semua kepada manusia. Ingat semua. Imam Ibn Katsir
dia keluar ke kenyataan dia berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Imam Ibn Kathir kata, inna yawman yu'adilu fihi 50,000 sanah. Hei manusia, mu kena ingat bahawa hari akhirat ni tepuh dia satu hari, sehari akhirat, sehari akhirat sama lama dengan 50,000 tahun dunia. Adik kakak sekian, sehari akhirat sama lama dengan 50,000 tahun dunia, bukan 5,000 tahun, 50,000 tahun dunia sehari. Dah kalau kita hidup 100 tahun atas dunia, baru berapa minit? Maknanya kita kena faham, kalau kita khianat dalam tempoh berapa minit je kita duduk atas dunia berbanding dengan hari akhirat, kita buat khianat. Payah basa kita dengan Tuhan, tolong kita dengan Tuhan, ego kita, kita tolak barang Tuhan, kita tolak hukum Tuhan, tolak syariat Tuhan. Orang panggil dok kebodoh kita. Bila kita mati, kita ni menderita di alam yang begitu panjang. Dan menderita kita waktu tu tak mati. Atas dunia, kalau kita susah setara mana? Allah tak beri lagi kepada kita ni susah sebagaimana umat sebelum daripada ni. Susah kita ni, kita tak boleh beri. Gak tak boleh beri ni, amat tak dengar lagi orang kebulurian. Tapi hak amat dengar, orang tak boleh beri ni, Allah ganti kepada dia rezeki lebih pada beri lagi. Kapung hamba, hamba sebut ada seorang. Ha, dia ni kuat lah. Bahasa karak biru. Ha, dia pergi ambil beri ni. Teka dia nak pergi tu, dia singgah kedai kopi. Dia tak aje singgah. Kereta dia nak cabut pitu. Nak cabut pitu. Ha, dia bersuruh. Ha, dia kata, mah tubik pagi sikit. Eh, dia kata, ni tubik pagi. Pasal apa nak pergi ambil beri? Dia hongah. Hongah pergi ambil beri. Buat ke Tuhan nak tunjuk. Ha, balik tu, nya sama polis tu. Kena sama polis, jadi polis ni cah. Ha, cah dua dua ki. Kereta dia ni macam-macam lah, tak cukup macam-macam. Cah dua ki. Ha, cah dua ki 300 ya. Dia balik sampai di rumah pula, lembu dia hilang dekat aku. Nya curi demo lembu dia. Jadi dia boleh beri 500. Lembu dia tu 2000 lebih. Sama polis pula. Ha? Akhir sekali dia mari pulak kedai kopi tu, ha, orang pula buat nganyi ke dia, ha, dia kata berapa bring gelmu orang. Ha, lepas tu baru dia ngamuk, ha, mengamuk macam-macam, ha, baru dia sebut, dia kata bahasa jahat lah berapa lah macam-macam. Tapi apa nak sebut, Allah ni kaya adik kakak sekalian. Allah ni kaya, kaya kita tak boleh gotu, Allah beri kot lain. Bukan mau kata jangan ambil, dok beri-beri ni pitih kita. Ambil. Ambil. Bukan. Tapi orang yang tak boleh, dosa duka cita lah. Dosa duka cita. Kalau kita baca dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah Sakandari, dalam kata-kata hikmah dia yang kelima ke enam, cuba balik buka. Dia pesan kepada kita dalam masalah nikmat yang Tuhan beri atas muka dunia ni, kita sebagai umat Islam kita kena faham. Allah ni dia beri kok ni, dia sekak kok ni. Tak ada orang Allah dia beri belaka. Kita kena faham. Tak ada orang. Orang ni dia boleh gon ni, Allah sekak lek ni. Orang ni dia boleh piti. Nauzubillah, kita minta belindung. Kalau dia sekak bahagia segar, nak buat apa piti? Sehat kita Allah tarik. Ambo baru ni pergi semaya ajak. Dia orang mitok lah, mitok. Saya pergi. Allahu akbar, kaya dia ni. Tak usah kira lah adik kakak sekalian. Ambo pergi rumah dia tu, Allah kata. Tangga nak naik tingkat dua, satu dengan tingkat dua tu. Dia buat tangga tu. Besar pada kemuh ni lagi. Dia punya luah atas rumah naik. Mozek tu, mozek sekeping adik kakak, sekeping mozek import terus daripada Itali. Apa tanya dia berapa sekeping ni, dia kata 7,000 sekeping. Tak ama pun royak ke dia, dah Allah gini semua boleh mai ajak wak gapo lagi. Dia apa pegang tangan ama, dia heret masuk dalam bilik dia, heret tu nak titik air mata dia, nak titik air mata dia. Ha? Sedih, sedih. Dia kecek dengan amur tu sebok, sebok kecek, dia masuk dalam bilik.
adik kakak, dia tunjuk pula bilik dia. Dia kata, ustaz, ustaz dengar dulu, dia kata. Katil dia ni 120 ribu. Katil tidur dia. Ekor adik kakak tubik kot katil, tak main tubik kot atas ni. Tak main tubik kot atas adik kakak. Tekor panah ada hita. Bila dia royak tu, amat tengok, kata sudah. Dia royak, dia tunjuk. Dalam keadaan dia teriuk. Dia kata, tak ada guna semua ni ustaz, tak ada guna. Dia kata, bila Tuhan tarik, dia kata, barang ni Allah Akbar. Dia tak tarik pitih, dia kata. Dia tak tarik pitih, dia tak tarik barang lagu ni. Dok, dia kata, amal ni pitih ada, dia kata. Amal pitih ada, dia sebut. Tapi, Allah tarik barang lain. Dia sebut. Dia sayur ke nak bubuh garam tak boleh. Oh. Dia kalau pitih bilion. Memang dia ni bilion, saya dia faham. Bukan tak main juta-juta ni. Kalau makan sayur tak bubuh garam, nasi makan ke kering mesin tak boleh baca lalu darah tinggi. Nak duduk tempat sejuk tak boleh. Ekor ada tubik kot katil tapi kena mampu. Adik kakak sekalian, cuba kita bayar. Maka kaya ni tukar. Siapa hok kaya? Kita ni weh. Ya ni, kita ni, mari ke kering dua pinggan. Bodoh dengan nyela saja je ada. Silat-silat tiga pinggan. Duduk tengah panas tak apa, tengah sejuk tak apa. Nek ni. Tidur dengan orang tina kita, kain selimut selah. Dia tarik kita tunggu. Kita tarik dia tunggu. Cukup tahun beranak, cukup tahun beranak. Adik kakak. Adik kakak, sebenarnya kita ni kaya. Kita ni orang sini, kita ni orang kaya. Sebab tu kita kena syukur pada Allah. Bila kita berasa sebut kaya, jangan kita nampak orang kaya pitih, jangan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia peringat semua kepada kita. Bila kita duduk atas dunia ni nikmat begitu semua, jangan pula siapa-apa ikat mu ni, wahai manusia, terlupa masalah hari akhirat. Hok satu hari hari akhirat sama lama dengan 50 ribu tahun dunia. Jangan pula siapa begitu. Jadi sebab tu dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala dia peringat dua. Yang pertama, dia nak raya rahmat dia kepada manusia, kasih dia kepada manusia sampai tahap tu. Cuma kita manusia bila terima nikmat daripada Allah, jangan siapa perikat kita ni lupa tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah sebut ayat lepas pada tu. Kita tengok Allah ni maha kaya, maha hebat Allah bila dia kecek dengan kita manusia. Dalam Quran ni dia punya psikologi dia sangat tinggi. Bila dia sebut dua kali tadi dia sebut mana? Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Dia kata bila manusia ni diuji oleh Allah dengan kesusahan. Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan begitu, Allah uji dengan begini. Da'ana li jambi. Dia akan doa kepada Allah, dia akan merayu kepada Allah ni habis cara. Da'ana li jambi. Allah sebut. Dia berdoa kepada Allah tu seolah-olah Tuhan ni duduk tepi dia. Ayat dia tu tak macam-macam, dia akan sebut kepada Allah lebih daripada dia merayu kat orang lain. Au qa'idan au qa'ima, sama ada waktu dia duduk cokoh, dia duduk cacat, dalam apa jua keadaan pun dia akan sebut ya Allah, bapalah gini ya Allah, mulah begitu, mulah begini. Falamma kashafna anhu darrahu marra ka allam yad'una ila durrin massah. Allah kata ramah dia manusia, aku angkat, aku bui hok dia minta. Dia sakit. Bila dia sakit kan, dia macam-macam dia royak kepada Allah. Patu Allah bui segar. Allah bui segar. Segar tu kata Allah, dia lipat balik PA perangai dia tu jadi superhawa pula. Seolah-olah dia tidak pernah sakit dulu, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada Allah, dia lupa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik kakak sekalian, kita jangan jadi manusia orang panggil jenis orang bertuah atau bukan bertuah-bertuah ni. Kita panggil bahasa anak tuah kita kan.
Kita jangan jadi hamba Allah hok bahasa jenis tolu, hok bahasa jenis degi, hok bahasa jenis orang panggil tak reti nak kenal nikmat Tuhan atas muka dunia. Allah sebut ramai manusia ni bila dia sakit, da'ana li jambih, Allah dia doa Tuhan tu kak, nah, sakit Allah dia kata kena pergi cari hari tawa tu guru, dia kata tanya dia sakit, eh tika dia segar dulu dia kata apa bahasa tu guru gila bahasa tak pakar. Tengok kita baca dalam Facebook, kita baca gapo lah ni, ni tengok Tok Guru tengah sakit, tengah huzur. Presiden kita pun tengah huzur. Timbalan Mursyidul Am pun tengah huzur. Ambo kadang-kadang tidur tengah malam tak apa nak neruk. Kata Allahu Akbar. Na'udzubillah kita minta berlindung, kita minta Allah panjang umur Tok Guru kita. Kalau Allah nyambik tiga orang ni sekaligus, ibarat orang panggil tuku nano. Kalau Allah ni dia tarik sekaligus ataupun tarik masa ni dekat-dekat, cuba kita bayar. Tapi ada manusia dalam saat lagu ni dalam Facebook bunuh lah. Bahasa tuk guru pala lutut, bahasa tak ada guna, bahasa begitu, bahasa begini. Eh, perjuangan kita ni adik kakak sekalian, dengan maaf mau sebut, ambo ni tidak tua. Orang tua ni ramai depan ambo. Demo lah ni tak usah kecek banyak lah. Orang tua dulu ambo pernah ingat waktu ambo jamai-jamai budak dulu, orang tua kita ni kupur botol, ambil besi buruk apa semua sekali, jual untuk bayar pitih calon, deposit calon. Benar tak ada langsung dalam palak ni, tapi tak bui kepada musuh kita ni, dia benar tak apa bertanding. Kok mana kita lawat? Tadok ni dalam palang, ha, tak apa kita petani boleh benih. Tadok dalam zaman tu. Jual botol, jual ayam ingat. Ada seorang hamba Allah di Jeli, hamba pernah pergi. Tok Guru, hamba pergi sekali. Tok Guru tanya dia. Dia jemur getah ni, dulu getah keping. Dia buat dua galah. Lek niso, lek niso. Hok so galah ni, nyunyuk berat. Tok Guru tanya, guano dia kata getah hok ni nyun, hok ni berat, hok ni gaknya. Dia kata hok ni ni ambo jual hari-hari tu ya jadi tok nyunyuk ni. Hok ni ni banyak dah 2 bulan ambo tak ingat dah tempoh dia rayak dulu, tok jual lagi. Lalu dia sebut, dia kata hok ni ambo makan beli budui ke kering beli gapo untuk anak beranak ambo. Hok ni ni dia kata ambo tak bui musuh ni, dia benar tak petan dia. Hok ni ambo akan jual, dia kata kok mana sekalipun kita nak ada calon kita lawat, kita tak si dia benar ni percuma. Dah orang lo ni berapa orang buat lagu ni? Ambo nak tanya. Kita ni jangan sekali-kali orang panggil kita biadab. Dengan orang lama, dengan berapa pun ni duk. Tambah pulak demo ni gomo tok guru setengah. Adik kakak sekalian, bukan amo nak kata gapo, parti jemaah ni kerja Tuhan. Tapi sebab musabab tak kena ingat, kalau tak ada tok guru kita tak boleh duduk lagu ni. Gapo dia, orang panggil gapo dia pedah, gapo dia ni kita duduk sebut benda-benda kosih. Dan kita kena ingat dalam perjuangan kita ni, amo sebut sama, perjuangan kita ni ibadat besar. Dia ada rukun dia, dia ada syarat dia, dia ada peraturan dia. Siapa-siapa langgar rukun syarat ni, perjuangan dia batal. Supaya semaya, semaya ada rukun ada syarat. Kalau dia kita ketuk dalam semaya, bacalah surah panjang mana sekalipun, semaya kita tak pakai. Puasa kita lapar belah mana pun, kalau kita langgar rukun dia, lapar saja. Haji kita belah mana kita pergi jauh, belah mana kita habis fitih sekalipun, kalau kita langgar rukun haji sikit je kita langgar. Tawah kita ni naik keliling setengah, setengah yang lagi saja. Sebab tu kita kena reti, bila kita duduk dalam perjuangan Islam, duduk kita ni ibadah, kita ada rukun, kita ada syarat, kita ada walak, kita ada ta'ah, kita ada syurah, kita ada macam-macam. Jangan langgar. Langgar siapa dia nyanyi? Kita, bukan orang lain. Kita gomong Tok Guru. Tok Guru tak ada gapo. Tak ada gapo. Siapa berat? Kita. Sebab itulah Allah peringat. Peringat, jangan sekali-kali bila kita duduk atas muka bumi ni, kita tak ingat gapo dia tugas dan tanggungjawab kita.
Jangan kita bubuh dalam kepala ni tanggungjawab kita sekadar hidup, sekadar ni kita duk bicara bab harta kan. Jangan. Kita ada tanggungjawab yang sangat besar. Sebab itulah Allah dia marah sangat. Dia marah sangat. Wa idza massal insana dharru da'ana li jambihi. Manusia ni kata Allah dia tak reti dia. Bila Allah uji dia, dia akan sebutlah. Rajin yang Amor pun ada pengalaman bila kita pergi ziarah. Dia kena stroke. Tak boleh gerak. Amor pun pernah pergi banyaklah. Allah dia kata nak buat guana, ustaz dia kata nak buat guana, dia kata Tuhan bui, dia kata sakit sebelah tubuh, dia kata kalau segar tak boleh gigit dengan ustaz mengajar. Tika dia segar dulu ke dia kata kamu ke apa? Dia kata masuk ustaz mari mana sapu hanyut air dia. Dia ni. Tapi amo tak apa, amo anggap orang ni sasaran dakwah kita dia ni orang jahil, orang tak tiga apa. Bila dia sakit, amo gi tegak dia waktu baik dengan air gapo tolonglah ustaz, dia kata buat air tawar, buat gotu berani tolong doa. Patut dia sebut pula kalau lah segar dia kata boleh pergi dengan ustaz mengajar. Ada seorang hamba Allah tadi kakak sekali takdir Allah sia sungguh. Sia. Allah beri kepada dia sia, memang orang baca Yasin. Baca Yasin berat. Sia adik kakak lepas pada sia tu bini pula. Tak apalah bini tu. Maknanya sebaruh daripada agama nak cerita. Waktu dia sakit tu dia sebutnya. Kalau dia segar boleh gak, dia boleh buat gani. Allah beri segar sungguh. Segar sungguh tak ingat langit bumi pula. Allah sebut ni. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Kata Allah. Bila Allah beri kepada dia kesihatan, Allah beri kepada dia nikmat, beri balik. Hok Allah tarik sekejap, Allah beri balik kepada dia. Seolah-olah dia tak pernah sakit, seolah-olah dia tak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Tuhan peringat kita. Tuhan kata lagu tulah. Mu kena ingat lagu tulah. Aku uji manusia, aku buat kepada manusia dia aku hias. Aku hias. Bila Allah sebut zuyyina, dihias, manusia ni dia suka lagu tu. Bila dia sakit, dia kata Allah lah, kalau segar goni gini. Allah bui segar, zuyina, Allah bui segar. Bila segar, dia kata Allah, dia kata mujur maka ubat ni. Dia tengok, tak ingat dah, Tuhan ni tak ada gapo dah. Kalau dia ambil air tawar kau gapo, kau ngetuk guru kau begitu begini dah ni. Masih mulut Tok Guru begini-begini. Dok, dia tak ingat belakang dok ni. Dia kata bahasa Tok Guru tak pakar mulut. Ni. Allah buat. Dan memang Allah dia masuk dalam Quran. Pasal apa? Allah buat kita memang Tuhan ni dia tahu. Inilah PA perangai manusia. Ni PA perangai manusia. Allah kata aku hiyah. Memang aku hiyah gitu kepada orang-orang ya engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadi lagu tu. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Allah kata ingat, hey manusia, banyak dah kaum sebelum daripada ini aku binasa dia. Sebab apa? Sebab dia bertindak zalim. Kaum Ad, kaum Samud, zaman Nabi Nuh, apa semua sekali ni, banyak dah Allah kata orang yang zalim kepada aku ni aku ambil tindakan atas muka dunia, aku binasakan mereka. Allah kecek dengan siapa? Kecek kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad ni Allah janji dia tak akan binasa sebagaimana dia binasa kaum dulu habis sapu cuci kaum Nabi Nuh, selai raih habis licin. Ad, Samud, Ad, Allah pusing udara. Wa fi adin iz arsalna alaihimur rihal aqib. Ma tazaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramin. Kaum Ad, kata Allah, bila dia ni adik kakak, kaum Ad ni, dia pahak batu. Bukit besar ni,
dia pahak, dia buat bandar dalam bukit. Allah tak sauk akal. Kita nak korek ngekeh pun zaman ni tak logik bagi akal. Batu yang kerah, dia berpahak dengan tangan pun dia. Pahak lekun. Dia buat bandar. Bukan buat rumah. Buat bandar, sebuah bandar. Ada mahkamah, ada gapa. Lo ni boleh pergi tengok di Petra, Jordan. Adik kakak. Menyebabkan orang lain kata, eh, puak ni tak kalah dah. Jahat dia tegak habis diri. Zalim dia habis diri. Baik. Zalim manusia, kuat manusia, dia tak boleh main dengan Tuhan. Tuhan ni dia buat peh. Dia buat guana. Dia tiup angin ke atas. Bila dia tebuk bukit, kalau tak ada lubang ke atas, dia lemah. Menyebabkan puak dia buat lubang ke atas. Allah pusing angin buta beliau ke lubang. Menaya manusia naik, terbang atas awal. Allah berhenti gerak angin jatuh. Ja'alat hukar ramim, serupa daun kayu hok buruk. Ha, ambil ni. Za umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tak buat. Tolok macam mana sekalipun, tolok hukum Tuhan belah mana sekalipun, Allah lo atas muka, atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Allah sebut, aku kirim kepada mereka pula rasul bawa hidayah kepada mereka. Wa ma kanu liyu'minu. Kaum dulu ni mari nabi ke mari rasul ke, dia tak beriman. Allah tak ayat meng dah. Allah ayat orang dulu. Psikologi Tuhan ni pemurah dia, saya dia, kitanya siapa dia sindir je. Dia sindir. Dia kata orang hok dulu pada meng ke, gini mereka ni eka pernah aku ni binasakan mereka, aku kirim pula nabi ke dia. Pada hak terbang naik atas angin jatuh begini. Semua orang tahu beranak mari hok baru pula tolong pula. Allah rakyat siapa? Orang dulu. Dia tak kata meng dah. Pasal apa? Nak jaga hati. Padahal apa pedoh Tuhan nak jaga hati kita? Tuhan ni bukan dia apa tuk okey. Tuk okey ni kalau ada orang sokong kak. Kecuk perut. Tuhan dia dok lagu tu, dia tak masuk pilihan raya dok berapa. Dia nak balik bombing, dia boleh balik. Dia buat neraka luah, dia buat syurga luah. Kalau semua manusia ni deraka pada Allah, tak ada masalah. Neraka dia luah, dia boleh sumak semua. Dia nak dolig apa? Ambo duduk atas ni. Kalau ambo ni Tuhan tak beranak. Orang lain yang ngajar. Gapo ambo? Tak ada gapo kata baru lagu ni ambo tak ada. Dan kita semua kita kena ingat gitu. Kalau kita tak ada gapo? Allah ni sikit abuk dia tak berajak kita dalam keadaan dia tak berajak kan. Bila dia kecek dengan kita, subhanallah. Lembutnya bahasa Allah. Dia royak ni dia kata kaum dulu. Supaya kita mari, orang panggil mari malu mata dengan Tuhan. Allah, dia kecek gini mo dengan aku. Aku ni siapa? Kita duk kapung. Kita ni hamba dia. Allah jaga hati kita begitu mo. Dah bila kita jaga Allah Subhanahu wa taala? Nak supaya kita jawab gitu. Sebab itu dalam ayat ni Allah dia sebut kaum dulu. Wa ma kanu liyu'minu. Tak beriman juga, Allah kata. Allah beri sakit, kemudian Allah beri segar balik. Bila dia segar balik, dia tak beriman pada Allah. Dia ekar pula pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut kadzalika najzil qaumal mujrimin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala balah kepada orang-orang yang derhaka. Para hadirin sekalian, bila Allah sebut lagu tu, dia buat mari orang panggil satu semangat baru. Allah kata guna, summa ja'alnakum khala'ifa fil ard min ba'dihim liyanzura kaifa ta'malun. Allah kata kok mana sekalipun aku akan jadikan kamu orang yang baik atas muka bumi ni, khala'if. Mung akan jadi pemimpin. Mung akan benar. Mung akan mencapai apa yang kamu berjuang. Hok ni Tuhan kata aku berjanji. Tapi kena ingat juga, Allah kata, aku nak beringat. Walaupun mu ni orang baik, kena beringat. Beringat ke apa? Linang zura kaifa ta'malun. Aku nak tengok juga, lama ke mu ni jadi serupa aku cerita tadi. Dia kaya gitu, lama ke mu ni jadi sebagaimana aku cerita tadi. Ini orang panggil sindiran Allah. Dan Allah dia nak kaya kepada kita bagaimana
janji daripada Allah untuk bagi kemenangan kepada orang yang beriman kepada Allah ni satu kepastian. Dia akan bagi. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para hadirin hadirat sekalian, bila kita bercakap benar-benar lagu ni, kita kena balik supaya ayat tadi. Allah sebut ada manusia begini-begini, kemudian aku bagi kepada dia. Allah bagi kepada manusia ni benda manusia nak fikir dengan akal tak boleh. Sakit siapa fikir orang baca Yasin tiba-tiba sihat. Akal mana boleh? Mari. Dan duduk segar-segar tiba-tiba ping rebah mati. Allah bagi kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata Rasulullah hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, benar Madinah. Siapa otak mana kata boleh benar? Adik kakak sekalian, Allah buat Nabi ni hijrah pergi Taif dulu. Lepas pada Taif baru pergi Madinah. Taif ni bumi langit lebih baik daripada Madinah. Madinah ni sarang lanung. Ugama yang duduk di Madinah Al-Munawwarah lebih daripada 40 kata Imam Ibn Hisham. Bahasa yang dituturkan kabilah banyaknya di Madinah lebih pada 100. Lebih daripada majmu. Mereka perai antara satu sama lain. Abu Sufyan bila dia dengar Nabi kita pergi Madinah, dia tepuk tangan sebelum dia masuk Islam. Dia kata kita tak payah mikir dah Muhammad ni. Muhammad pergi Madinah weh. Bila sebut pergi Madinah, orang lain pakat suka belaka. Pasal apa? Rasulullah akan berhadapan dengan dua. Ikut akal manusia. Satu, Nabi akan dibunuh di Madinah. Yang kedua, kalau tak dibunuh, habis cerita Islam. Muhammad akan terbit daripada Madinah, dia nak pergi mana? Di Taif orang tolak, di Mekah orang tolak, di Madinah orang tolak. Garanti. Allah kata pergi Madinah, wahai Muhammad. Nabi kita pergi. Tak kena dengan strategi manusia. Allah beri menang. Sebab itulah kita, bila kita kecek isu kemenangan ke isu gapo, jangan sekali-kali kita letak barang ni, ni duduk depan mengatasi syarat. Mengatasi siasah syariah. Jangan. Jangan. Ada orang kadang-kadang bila kecek Putrajaya, kecek tajuk ni. Dia kata, bolah weh, kita duduk sebut Islam. Bolah weh, duduk sebut hukum-hukum, gini-gini, bolah. Kita kira liberal. Terbuka. Bercanggah dengan syarat. Benda yang syarat tak sebut, boleh kita letak akar duduk depan. Boleh. Memang Nabi Tuhan sendiri pun minta lagu tu. Sebab itulah dalam Quran ni banyak la'allakum taqilu ni berjujuk-jujuk dalam Quran supaya menggunakan. Tapi akal ni bila berdepan dengan syarak, akal kena tunduk. Akal kena duduk belakang. Syarak kena duduk depan. Ada benda dalam agama ni syarak minta lagu ni. Dalam bab agama, dalam bab syariah, dalam bab mendaulahkan syariah, dalam bab negara Islam apa semua sekali, barang ni syarat minta kok mana sekalipun mu kena sebut. Para hadirin sekalian, kalau kita nak kira akal dakwah Nabi waktu duduk Mekah kan, tengah-tengah Nabi kita berselera, orang pakat duduk marah, orang pakat kata tak logik Muhammad, kecek Tuhan ada tapi tak nampak, pelik. Tuhan kita nyakak Isra' Mi'raj turun, hei Muhammad, mu kena rayak korek Isra' Mi'raj. Nabi kita ke bangun pagi tegak nengung bercanggah dengan akak Allah nak rayak guano ni naik langit daripada Mekah pergi siapa siapa di Baitul Maqdis hingga naik ke langit, siapa langit ketujuh turun kelik malai tulah. Orang zaman tu daripada Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis ni pergi balik 3 bulan. Hai, nak royak guana. Oh tu Abu Jahal. Bila dia bangun lik pagi, Abu Jahal ni perangai dia. Bila dia bangun pagi, TO dia mula-mula dia kata huduh Nabi. Laknatullah. Dia pergi dia kata, "Eh mama. Oh bahasa gila mana. Tak apa dah tu, kenyang." Lalu maliklah dia makan. "Eh mama. Guana mu tolu sokmu mu. Tak apa. Bangun pagi gitu sokmu." Pagi tu bila dia bangun-bangun ke, dia pergi tengok Nabi kita sengih suka. Ceria Nabi. Ceria. Bila ceria muka ni kok mana sekalipun ada barang.
Mukul dia ni ceria, ada barang. Kita kalau ada masalah dan keruh muka, tak boleh lari. Hak ni memang Tuhan buat. Ah, Tuhan buat. Ceria. Orang puan kalau dia tengok tu laki dia sengih macam tu kena beringat. Dia ada barang. Ah, dia susuk, tak susuk lagu tu. Ah, ada barang tu, ada barang. Mai sengih macam dan tu ada barang. Baik. Bila dia tengok Nabi kita sengih, dia pergi, dia kata, "Ya Muhammad, a'indakal khabar?" Dia kata, "Hei Muhammad, ai, gua nama ni sengih, ada cerita baru ke?" Nabi kata, "Ada." Dia kata, "Gapo dia?" Nabi kata, "Usri bil laila." Malah dia kata, "Tuhan aku bawa jalan. Mari ambil aku daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, gapo gene Nabi kita cerita turun kelik." Abu Jahal kata, "Bilailatin wahidah." Dia kata, "Malah tulah kau." Nabi kata malah tulah. "Eh Muhammad, mu nak cerita kok orang?" Dia kata. Abu Jahal dia punya. Tapi kita kena tengok lagu mana politik Allah. Allah ni dia ada siasat syariah. Sebab tu agama ajak kita. Sebab akal kita ni cerdik belah mana sekalipun dia ada hak dia. Sebab tu dia boleh pergi akal manusia. Lepas tu lepas pada akal tu dia kena syarat. Kita serah tu. Sebab tu kita ada beriman kepada Allah, beriman kepada God tu. Kini orang yang tak faham barang ni, dia tak erti. Akal manusia kata ke mana? "Hei Muhammad, mu nak cerita kat orang?" Nabi kata, "Nak, Tuhan aku suruh." Tengok Nabi. Kalau Nabi kita guna akal, dia kata, "Jangan weh. Pasal barang ni berat." Abu Jahal kata, "Tak apa." Kalau nak, dia kata, "Tak apa. Ambo keluar permit. Ambo keluar permit, ambo je keruh orang." Ah, dia tukar keruh orang. Dia dengan bini dia disebut dalam sirah. Rumah ke rumah. Dia pergi mari belaka. Dengar cerita Muhammad ni cerita sedap. Tengok. Baik. Dia keruh orang mari. Nabi kita cerita. Pada hadirin sekalian, Nabi kita cerita. Bila Nabi kita cerita ni, Abu Jahal ni dia duduk depan. Dia kerja, dia perhati orang. Bila Nabi kita kata, "Aku ni berjalan daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis begini-begini." Sebut kata pergi ke Baitul Maqdis ni, orang tepuk tangan dah. Orang suka, oi, orang jua. Ramai-ramai pakat jua. Abu Jahal dia perhati orang. Bila perhati, hok jua ni, hok kelah bodoh, hok kelah-kelah orang panggil, hok lembu cucu itu. Hok ni heret lah, heret di mana pun dia turun. Di sana ada orang cerdik. Ahlul kitab ni orang cerdik. Orang intelek, orang cerdik. Orang cerdik tu dia. Nah, dia mula panas punggung. Dia kata, "Guano ni," dia kata, "hok bodoh, hok duk minum air tangan dia. Hok ni tepuk tangan, kira tepuk yang ni. Tak kira gapo, minyak naik pun ha, tepuk tangan." Ha, hok jenis lagu ni. Oh, hok jenis lagu ni, adik kakak tepuk tangan hok ni. Orang cerdik tu dia. Bila duk dia je. Bila Nabi kita cerita habis, hok cerdik ni mari. Ha, tengok. Akan Nabi kita pun tak ada mikir sampai tangan ni. Orang zaman pun tak ada mikir. Tiba-tiba hok cerdik ni mari. Hok cerdik kata gua, "Ya Muhammad, aku tahu mung ni tak aja gi Masjid Aqsa." Aku tahu. Nabi kata, "Memang aku tak gi malam tu je aku gi." "Baik Muhammad, aku nak tanya soalan ni." Dia kata, "Kalau mung boleh jawab, mung ni betul Nabi dan Rasul." Ha, tengok. Lalu dia tanya Nabi. Dia kata, "Ya Muhammad," dia tanya. Dia tanya Nabi, adik kakak dia tanya berapa? Dia tanya mugi Masjid Aqsa. "Aku nak tanya mu, tiye Masjid Aqsa ni berapa putung?" Allahu akbar. Eh, adik kakak duk cokoh harah ni duk. Jangan ambo tak si tanya tiye, ambo nak tanya kemah ni berapa butir tu. Jangan tengok. Jangan tengok. Kita mari nak dengar ngajar, bukan nak bilang kemah. Ahlul kitab jangan begitu. Ada orang ni pesen, dia pergi Masjid Aqsa, dia bila tia. Ha, dia bila tia. Serupa orang kita lah, ada juga bila tia antara sopa dengan maruah. Dia kata, "Allah Ustaz," dia kata, "comel tia." Dia kata, "Dia penuh." Ha, dia kata tia. Dia kata, "Amu bila sekian putung daripada sopa ke maruah." Amu duduk nengung kata, "Eh, lebih kurang sama sama gitu." Kata dia ni pergi bila tia. Baik. Nabi kita berubah muka. Kalau Nabi tak boleh jawab, orang kata Nabi pelawak. Tengok agama. Allah nak rakyat kita beringat dalam bab agama ni. Kena beringat. Kecek kita beringat. Kenyataan kita kena beringat. Gotu kena beringat. Jangan ikut dia, jangan. Ha? Barang ni, kalau Nabi tak boleh jawab, sudah. Orang kata memang pelawak, memang ni. Allah subhanahu wa ta'ala tengok. Di luar daripada akal manusia, luar akal. Sebab tu
Allah suruh beriman. Allah angkat Masjid Aqsa mari tok depan Nabi, angkat gambaran, bukan angkat seji, angkat gambaran. Ha, tanya, nak tanya. Dia tanya berapa tia? Nabi kita boleh bila? Nabi royak sekian banyak. Sadaqta, betul hai Muhammad. Aku nak tanya mu, siapa pikat dia nak tanya? Bab di Sakhrah. Pitu besar. Dia kata pitu besar ni ukiran dia lagu mana? Nabi royak gini 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 ni Nabi royak. Dia kata sadaqta, betul hai Muhammad, betul mu. Lalu ahlul kitab ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada mereka beriman. Siapa boleh terima dengan akal? Sebab tu adik kakak, ada benda kita kena ingat dalam perjuangan kita ni, kita mesti ambil syarat tok depan. Ada benda kita boleh ambil akal tok depan. Jangan kita duk berasa kita cerdik, kita ambil akal belaka tok depan, jangan. Pasal apa? Tak kena dengan perjuangan Islam dan Allah tak akan tolong. Bila Allah tak tolong, tak sekecil lah benar. Sebab itulah Allah sebut nyudah. Ha? Dalam ayat ni Allah sebut nyudah. Allah kata aku beri kepada kamu, tapi mu kena beringat. Beringat supaya apa benda yang Allah ajar kepada kita, apa benda yang Allah perintah kepada kita ni, kita boleh ikut. Ha? Boleh ikut dengan baik. Mudah-mudahan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tiga ayat yang sama-sama kita dengar akan menjadi penyuluh dalam kehidupan kita insya-Allah, dan kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada pagi yang mulia ini. Ambonya ucap banyak-banyak terima kasih dan minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita akhiri dengan doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا دراسة إلا وفقته ولا امتحانا إلا نجهته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم كما ألفت بين المهاجرين والأنصار اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم على نهورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد به شرا فخذ أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمرهم في أمريكا وفي بريطانيا وفي إسرائيل وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين اللهم ربنا حبلنا من أزواجنا
wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu 'ala sayidina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin takbir Allahu akbar.